angin. Aduh gila, kecekek gua. Tiba-tiba kecekek sih. Soalnya. Ah. Ya. Aman. Tadi suara lu gimana? Aman. Oke, lo duluan. Tadi tiba-tiba gua enggak bisa ngomong ya, bisa begitu ya? Pan lu jangan lari-larian mulu, Pan. Ya gimana orang dia tadi ngeliat gua ya gua samperin lah. Hah? Tapi gue ngeliat gak ada orang lu ngomongnya, Van. Lu sendiri yang ngomong tadi, iya gak sih? Iya, gue juga gak liat sepercaya. Jelas-jelas gue tadi ngobrol sama dia, Vin. Kayak tadi lu masih gak percaya sih sama gue. Terus masa langsung kabur? Lu gak liat. Guys. Feeling gue bilang, kok kayaknya gue harus kebantuin itu cewek. Van, lu aja gak kenal sama cewek itu. Ngapain dibantuin, Van? Udah sih, Mel. Kalau kita masih bisa bantu, kenapa enggak? Don. Bantu aja. Gini loh, Don. Kalau kita nolong itu cewek, kita bantuin dia, kita semua bakalan lupa sama tujuan utama kita. Ya tapi terserah kalian aja. Ya, ya gimana lu aja deh pada. Udah lanjut aja. Ya Allah, ya Allah. Woi, tolong. Tolong, Bang. Gua gak bisa nafas, tolongin gua, guys! Saya dan tim panik sekali saat melihat selendang itu menutup wajah Kevin. Dan anehnya, selendang itu sangat sulit untuk dilepaskan. Vin, lu gak apa-apa, Vin? Tenang. Gua gak bisa nafas. Tenang. Lu pada ada aja, Vin. Gua gak ngeliat, Don. Gue ngeliat tiba-tiba itu selendang jatuhin ke muka gue dan gue dililit, Don. Lu nyanyi yang gak ngeliat kali. Aduh. Astagfirullah. Udah, lu nafas dulu, tenang. Oke. Apa? Gak apa-apa. Aman. Yaudah, gue minta sama kalian semua fokus ya. Man. Itu selendang buang aja, Man. Enggak. Ini selendang gue bawa aja, Mel. Bawa? Masa cowok bawa selendang lu, Van? Ada-ada aja, Bang. Udah, Van, letakin situ aja, Man, udah. Di sisinya. Udah, buangnya situ. Ayo, jalan. Ayo, lu gak apa-apa. Masa lu selendang? Aduh. Ya Allah. Aduh. Hampir gua mati kelilit. Fokus, makanya, Vin. Tiba-tiba. Hos, pelan-pelan, Hos. Tidurin nih. Bang, nanti bang duri semua nih. Semana dong? Bentar. Gue liat cowok tadi. Mana? Apaan? Tadi. Siapa ngapain sih? Bang, kira banget sama cewek itu. Cemburu. Si Amel tiba-tiba lari. Ketika Arvan menghampiri sosok misterius itu di balik pohon pinus. Kenapa? Si Amel, Van. Si Amel tiba-tiba lari. Gak tau kenapa, Van. Kayaknya dia marah sama gue sama Doni deh. Soalnya gue ledekin. Ayo, Van. Kita kejar, Van. Mari gue. Mel! Don! Don, wey! Tadi kemana, Van? Aduh, gue kurang tahu nih. Huh? Amel! Don! Don! Doni! Mel! Aduh! Cepet banget suara lari tadi. Mereka mana? Sini tuh. Kayaknya kesini sih. Cepet banget, Van. Mereka, Van, larinya, Van. Mel! Aduh. Salah. Mel! Doni! Don! Aduh, mana, Van? Ini bercabang nih. Aduh. Cabang. Coba lo lihat jejak kaki atau apa gitu kayak. Gak ada, Van. Sini, Pin. Ada. Sini. Don! Mel! Amel! Kok mereka enggak? Ah, elah. Mel! Doni! Don! Nih, jejak kaki di sini nih. Tuh, lihat. Tuh. Yang mana? Hah? Tuh, hilang lagi kan, Van? Aduh. Amel! Doni! Mel, sorry Mel, bercanda Mel. Suara Doni. Don! Doni itu. Oh itu Doni. Bang, Doni. Bang. Gue cuma bercanda Mel. Don! Doni! Don! Si Amel mana, Don?
Amel mana? Gue kehilangan jejaknya, Vin. Apa? Saya marah banget ya tuh. Lu sih bercanda mulu. Lu bercanda duluan. Tapi kok larinya bisa cepet banget sih? Gue gak tahu, Van. Ya semua gara-gara lu, Van. Semua berawal dari lu, Van. Hey. Lu ninggalin kita mulu sih, Van. Lu ngilang mulu. Kok jadi nyalain gue sih, Vin? Gue tadi ketemu sama tuh cewek, Vin. Sekarang kita fokus aja deh, cari Amel. Lu pada jangan berdebat dulu deh. Bosan gue denger ayo ya, pulang-pulang. Mel! Mel! Amel! 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 Tadi tuh, gerak-gerak tuh. Mel! Mana, mana? Amel! Amel! Hari semakin gelap. Tim ekspedisi.